Yo guys, selamat pagi. Kita baru balik dari supermarketnya. Terus minggu lalu kita udah pernah beli yang ini, si VNF itu yang legendary banget. Ini dia. Kotaknya udah rusak banget. Kalian udah coba belum? Kalau kita, ya yeah, for us, kamu suka nggak ice creamnya itu? Ya. Kalau aku biasa aja sih. Agak manis sih kalau aku. Lumayan manis. Nah, dan kali ini kita mau coba bikin itu juga karena mereka bikin itu cuma limited edition doang ya? Iya. Nggak sampai lama banget. Iya, makanya cuma sampai beberapa bulan aja, stoknya nggak banyak. Jadi kita beli all the bahan tadi untuk bikin sendiri. Yeay. Dan di video ini kita nggak akan pakai mixer karena kita nggak punya. Dan alat-alat kita itu cuma yang basic-basic doang. We're not master chef juga. Jadi, tas dilepasin. What we're gonna use? Ini the whipping cream and the cacao powder, dark chocolate. Terus apa lagi? Sama gula. Vanilla extract-nya tadi kok. Masih di tas. Nah, itu dia. Tatang. Ini sorry, vanilla. Sama gula. Terus alatnya cuma panci sama nanti akhirnya ditaruh di dalam sini. Iya, pakai kertas plastik. Terus nanti untuk chilling di dalam apa kulkas dulu, pakai tempat-tempat yang kayak gini. Iya. Sama kita butuh apa kertas roti. Roti. Kertas roti. Iya. Untuk spreading the coklat. Sama di sini juga buat alas. Oh iya, buat di alas tempat ice cream nanti. Ya. Okay, then we're gonna start. Yes. Okay, kita kosongin meja dulu sedikit. Ini belum butuh, nanti aja. Ini mejanya nggak kita penuh, ini juga sama. Nanya kita pakai sekarang ya. Yep. Okay, yang pertama ini si whipping cream. Itu 350 kan? Ya, mili. Mili. Oh. Mantap. Sweet. Ya. Ini semua masukin di sini kan? Iya. Dah. Oh yang aku bilang kita ikutin resep yang kita semuanya dipotong setengah aja. Jadi nanti ice creamnya nggak gede banget. Jadi ya. Ya kita berdua aja, nggak sekeluarga. Jadi ya, setengah aja buat dari resep itu udah cukup kita. Habis itu gulanya seharusnya 250 terus jadi setengah. Kurang lebih 125 ya. Iya. Kita nggak punya timbangan, tapi ya aku akan isi kurang lebih sampai 100 ml aja. I guess that would be around 100 gram of sugar. Kalau nggak, ya udah nggak terlalu manis. Aku juga nggak, kita juga nggak terlalu suka manis banget. Wah, ini udah kan 100 ish. Entah udah cukup lah. Nih kamu bayang aja kalau kita udah habisin es, kita udah makan segini banyak gula. Enak banget. Mantap. Sehat nih guys ini. Gitu. Ya? Ya. And kali ini kita upgrade nih. We have a wish sekarang. Karena aku nggak mau pakai garpu lagi nih. Ya? Yeah? Oh sama ini apa lagi? Si vanilla. Ini. Terus habis itu kita masukin 1 sendok teh vanilla. Kuat dong. Nah, ibu rumah. Ibu rumah tangga. Aku udah cium sih. Belum pernah cium ini. Our very pretty sendok teh. Ah. See guys, I'm very proud. Sini. Dah. Dan nextnya garam, cuma sedikit doang, setengahnya aja dari sini. Yeah. Sini, cuk. So we're gonna whisk until this whole thing gets thick. Let's go. Sini aja. Susah ya kalau duduk. Ya, yeah. Tinggi banget sih. Belum pernah apa, whipping cream tangan.
Ini bukannya harus di api dulu? Oh iya. Iya, dipanasin dulu tuh sampai gulanya cair. Belum dius. Atau ini gak kena benar atau enggak. Ini kita udah agak kental dikit. Tapi seharusnya ini dipanasin dulu. Kita kayak sana aja gitu. Gak tahu ini ngaruh atau enggak, tapi ya masih ya. Ini udah cair seperti ini. Udah cair kan? Iya, wangi ada, guys. Gak ada apa gulanya lagi kelihatannya. Iya. Jadi ini udah siap untuk dipisah. Gak anget juga. Lama? Dipisah, oh, dipisah. Ini kita bisa buat satu yang jadi vanilla, satu jadi coklat. Coklat. Kok ada rambut sih? Rambut kamu itu tipis. Ini aku tebak aja ya, setengah. Iya. Masukin. Ini dimasukin tugas. Ini dia harus dingin lagi. Oke, nextnya kita lanjut pakai ini. Bikin kakao. Ice creamnya coklat. Dutch process. Min molen, kakao. Ini cuma satu channel doang. Iya. Dion. Wow. Nah, jangan buka itu kayak gini. Mantap. Mantap. Aduh. Ya, kamu kenapa nggak gunting? Ya, aku pikir gampang ini. Ya. Nah, ini satu channel. Sumpah jorok banget. Ya, satu sendok. Dari sini aja. Aduh. Tante lihat nih anaknya masak kayak gini nih. Hop. Nah. And then enter a little bit of this one here. Hop. Bikin krim dulu sebelum dimasukin ke sana. Biar nanti di sana dia nggak apa? Gumpal. Gumpal. Udah oke lah ya. Udah jadi, masih ada kecil-kecil, ya. Belum sampai halus banget, tapi cukup lah ya. Cukup. Ini kita masukin ke sini, semua kan? Ya. Sampai, ya. Ini cukup bersih. Let's. Oke. Wangi. Ya, tempatnya cocok banget nih buat sejumlah ini. Saringan. Opa. We put it inside together with the one yang tadi. So, and then we leave this one here. Nextnya kita akan melelehkan si dark coklat ini. Keren. Belgium 85% dark coklat. Tadi cari yang 100% gak ada. Iya, emang gak ada. Emang gak ada? Kalau 100% kan itu powder. Akan kemana-mana. Oh. Itu bijinya 100%. Jadi paling tinggi berapa? Gak tau. Oke, colok. Kita nakalin cara yang ini karena kita gak punya alat untuk harusnya pakai oven. Oven? Atau panci yang di dalam panci lagi kan? Sekarang panci kita ini gelas yang si ya. Kita masukin dia di dalam sini. Ini berapa gram? 140? Ya. Oh, 120. Nah, ini ada 5 kan? Jadi 20. Nah, kita ini udah langsung meleleh di bawah. Tangan aku udah mantap. Indonesia coklat emang habis dulu ya, langsung mulai tadi ya. Iya. Baru lihat ini juga. Iya nih, lihat nih baju dia. Ya. Gimana? Bisa ya? Ya bisa sih, tapi agak putar-putar. Kita bisa tinggal dulu kan? Iya. Jadi keep warm aja. Oke, kita udah siap ini, ada sisa kertas roti tadi, kita pakai ini dulu, mau coba dulu, belum pernah, jadi ya yaudah, kita ambil. Nah, nggak begitu panas, sama bisa
Masih. Panas. Oh. I have no idea. Seberapa banyak? Loh, ada air juga. Sekiannya juga. Ini kita pakai dia. Bisa rolling. Tutup. Awesome. Nabi spread. Karena kita mau coklat yang tipis banget. Lebih tipis, lebih enak. Tapi kayaknya nanti agak susah. Apa? Kalau kita angkat lagi, dia agak akan pecah-pecah banyak. Tapi that's no problem. Intinya, we have a thin crust of chocolate. Ya? Yeah? Bye-bye. Oke, okay, sambil kita nunggu si coklatnya buku dulu, kita lanjutin whisky yang ini dulu ya. Semua. Hey. Ini kayaknya akan agak lama. Nah, kalau pakai whisky pakai mixer itu jadi udah lebih cepat, tapi ya udah. Aku home exercise dulu. And then we'll see you back in a few minutes, ya. Yeah? See ya. Terus sampai malam guys. Ini hasilnya begini. Kita salah nih. Somehow dia tidak went white right. Nggak tahu dia tadi beku-beku jadi kayak mau bikin butter kita tadi. Yeah. Jadi kita tadi cari di YouTube ulang lagi caranya bikin whipped cream. Katanya harus dingin banget. Yeah. Mari kita coba ulang. Sumpah perjuangan banget. Yang tadi kita yang putih kita angetin lagi. Pasti ya semuanya cair lagi kan tadi. Ya, terus kita masukin kulkas lagi. Ya. Nggak tahu itu masih bisa atau enggak, tapi ya udah kita coba dengan yang ini dulu. Tadi karena kaget enggak jadi rekam. Ya lah ya. So, so hope for the best nih. 110. We don't give up. And apa namanya? Vienna. Nih, udah agak kental. Rasanya bener ya. Kita tadi kayak gini juga awalnya. Terus tiba-tiba dia pisah-pisah. Ini udah lebih bener ya? Iya. Nih coba. Nih. Lalu gini. Yes. Enggak fail. Nih, nanti kita lanjut. Agak cair. Dikit lagi. Yes. Smart. Nggak tahu kenapa, tapi somehow it's changing structure again kayak. Wait. Udah pisah-pisah lagi mulainya. Tapi sekarang dia begini. Jadi kita taruh aja dulu and then we continue with the bite. Yeah. Nggak bener sih seharusnya. Nggak lembut gitu. Kebasa. I don't know what we're doing wrong. Jadi kalau ada yang tahu kalau dia kayak gini, please let us know what's the problem ya. Aku pikir sendiri karena di sini panas banget dia udah jadi nggak dingin lagi, jadi nggak mau berbusa, nggak mau foamy. Nah ini guys gasnya dari tadi tuh aneh-aneh gitu. Ya fatnya bisa dengan air. Aku udah nggak percaya sama sekali, tapi mbaknya mau coba pakai the holy saringan lagi. Ya udah deh, silakan kamu coba. I don't know if it is work. If it is work, I don't know if it is work. If it will work. It will work. If it is work. If it is working or not. If it's going to work or not. If it is going to work or not. Masih ada hope nggak? Masih. Malah kental disini doang. Ya harus di... I don't think it's gonna work. We fail. Now what we do wrong? Coba pakai garpu. Sama aja. Coba dipanasin deh, sumpah. Ya terus apa? Ini gak akan di waste. Gak akan di... The most watched video untuk bikin whipped cream. Dia dari awal bilang
picture, your whipped cream is very 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 good. Coba dipanasin dulu. Gimana sih caranya? Aduh, ya kan coba. Ya coba. Kamu percaya siapa? Myself. Kayak we give up. Ini enggak working sama sekali. I don't know what we're doing wrong, tapi ya I guess itu udah kena chemistry apa gitu, dia udah jadi begini. Buku-buku gitu. This is gonna be an experimental video. We don't know what we're doing. And then we're gonna see what we're gonna get. Ya? Yeah? Tapi kita udah malas juga, jadi kita sekarang masuk ke sini aja. Dan sayang itu bakal dibuang. This is not a MasterChef video. This is experimental stuff. And then we see what we get. Ini gak jadi finet, tapi ya udah sorry ya. Sorry. I'm sorry. Mana nih? Welcome to cooking with Dion and Claudia. Hancur-hancuran gitu. Penting entertainment, guys. Udah. Semua. Yeah. Experimenting with food. I like it. Here we go. Ini udah air sama minyaknya udah kepisah semua. Nih, just floating on top. It's okay lah, just try. Mendingan yang tadi aja dulu. Baru yang ini di atas. Yeah. Just go for it, man. Rock and roll, baby. Kita gak usah coba layering juga. Very nice creations of shapes di dalamnya. Perfect. This is exactly the way how it's supposed to be. Next thing, kita masukin ini. You just have to wait a very very tiny moment. So kita masuk ya. Masuk. 3, 2, 1. Itu udah jadi. Udah sama packaging, semuanya udah jadi, enak tau. Kita makan ini aja. Ya, ayo. Come on. Don't play them. Don't give up all. Nih, ini dia hasil kita. Wow. And we cut it. And it is perfectly ready to eat. Look at that. Layers of thin chocolate. This is perfect, guys. Lembut banget. Dan coklatnya crispy gitu. Tapi menurut aku kemana kali? Gulanya berapa sih udah belakang? 12, gak terlalu banyak. Ya banyak sih, tapi gak gila. Kamu usah sebanyak ini? Ya udah, apa dulu? Ih, jorok. Apa jorok? Udah bagus. Ini deh, pakai mesin. Ih, jorok. Jorok gitu. Ya udah, habis nih. Lumayan lah. It's okay. Jadi kita besok lihat hasil kita itu kayak gimana. You'll see, and then good night for now. Yeah. Ini nanti kita mau. Coy, please work with me. Ini coklat tadi. The only thing that went wrong. Akhirnya tadi kita bikin lebih tebal lagi, karena yang awalnya yang kalian lihat itu terlalu tipis. Kalau dikeluarin dari sini, just one second aja dia udah meleleh lagi. So, let's hope for the best for tomorrow. Alright, it's a new day and we're gonna check out if it's actually eatable or not. We actually can taste. Kayaknya udah beku banget deh. Gak tau deh, tapi kita cobalah. Yuk, Klau, kita makan. Gila, bagus banget. Pa. Wow. Isn't this beautiful? The topping. Coklat kita bagus nih. Terus. Opa. Ya, itu aja. Okay. We got it with the topping. Tang. Mulai langsung gitu. Coba. Right.
mencari green gitu. Mereka apa ambil lagi? Tapi nih lihat deh, kayak rot di dalam. Dalamnya kayak gini, udah keras, tapi kering. Iya, nggak kayak krim. Nggak creamy sama sekali. Ini udah meleleh-meleleh kemana-mana nih. Terus duduk. Kayak roti. Kemarin abis taruh di kulkas, aku cari lagi kan alasannya kenapa kita gagal dengan bikin whipped cream. Terus kayaknya alasannya karena di sini ruangannya panas dan humid, apa itu humid in bahasa Indonesia? Lembab. Lembab di sini. Ya, untuk bikin apa? Fluffy whipped cream. Ya. Semuanya harus dingin banget. Ya. Dan kalau bisa the whole room juga dingin semua, terus cream. Dan alat-alatnya semua juga mereka bilangnya mendingan ditaruh di freezer dulu. Iya, iya. Baru mulai kocok. Seharusnya nggak begitu lama juga. Nah, ya yeah, at least we learn something today. Iya, mungkin kita bisa coba nanti pas kita di Holland. Jangan-jangan lebih dingin nanti kita bikin di luar. Nah, mungkin besok kita masuk ke kamar apa? Kamar kita aja yang ada AC-nya. Kita masak di situ deh. Iya, ya bisa juga. Malah kok. Even rasanya, ataupun gak terlalu manis. Kita udah kurangin juga gulanya daripada yeah. Resep aslinya. Iya, yeah, resep aslinya. Kalau lihat yang di Amerika-Amerika, mereka di sana gulanya cuma sedikit doang. Yeah, terus dia bilang, pakai gula. Awalnya aku pikir gulanya penting buat dia staying foamy terus, dia strukturnya gak turun gitu, tapi gak ngalat juga. Iya. Yeah. Oh iya, terus aku lihat juga untuk kalau misalnya kita di udaranya yang tropis, yang kita bisa pakai itu termin cerutin. Oh, gelatin. Itu apa? Stabilizernya. Tapi kita udah nggak sampai foamy juga. Iya. Karena sebelum foamy-nya udah gagal pecah, kita. Udah fatnya udah pecah sama airnya. Iya. Soalnya teksturnya tuh agak aneh gitu guys, kayak grain gitu. Iya, ada gitu apa ya? Ya kering. Kayak kering terus kayak bukan pasir ya apa ya? Tapi itu apa meleleh lagi kalau di dalam mulut. Iya benar-benar itu dari kemarin yang fakta yang pecah. Ya. Well, it was a fun experiment and at least we learned something today about how to make a whipping cream. And then we're for sure gonna try it out again di sini. Yeah. So if you had fun experimenting making whipped cream with us, please click the like button and then if you want to see more of us doing some idiot stuff here in the kitchen, hit the subscribe button and then we'll see you next week. See ya. Check this out, instead of throwing it away, kita nakalin kayak gini nih. Tadang! We're trying to make some ice cubes. And then we put apa clip rotinya di dalam situ. Jadi nanti kita bisa langsung ambil. Gak tahu itu akan works, tapi daripada buang,